Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Seven Auto Spot. Hari ini kita masuk unit baru lagi ya teman-teman, Mini Cooper S Countryman tahun 2018, plat DK Bali. Pajak masih panjang sampai tahun depan ya teman-teman. Ini warna asli putih, bodi mulus full coating. Bisa dilihat untuk bagian sisi kanannya. Ini atapnya sudah menggunakan panoramik ya teman-teman. Di model kaca. Untuk bagian belakangnya seperti ini, tampak bagian belakangnya. Bodi sebelah kiri juga mulus, tidak ada cacat. Harga murah meriah saja teman-teman, gak pakai mahal ya. Ini velgnya sudah bawaannya, sudah warna black. Dan ini stikernya bawaan Mini ya teman-teman, warna black juga. Untuk interior bagian dalam depan seperti ini bisa dilihat. Ini ada lampu uniknya di Mini, ini ada lampu ambient light-nya di bagian sisi door trim ya teman-teman. Untuk joknya sudah menggunakan kulit leather. Sudah ada memory seat-nya juga sebelah sini. Untuk bagian konsol tengah seperti Mini tahun yang lama ya teman-teman. Cuma ini multimedianya sudah di upgrade, sudah bisa Apple CarPlay ya, Apple CarPlay. Atapnya panoramik depan belakang. Untuk bagian sisi belakang seperti ini teman-teman. Kondisi masih mulus. Kilometer masih berjalan 4.000 ongoing. Daripada beli baru, ambil second, harga jauh lebih murah ya teman-teman daripada barunya. Untuk pengaturan AC bagian tengah juga ada, bagian tengah belakang. Karpetnya bawaan Mini ya teman-teman. Untuk bagian bagasi, bagasinya cukup lega teman-teman, bisa dilihat. Ini ada medical kitnya, kondisi bersih, sudah siap pakai luar kota maupun dalam kota. Sudah otomatis ya teman-teman untuk bagian power door-nya ini. Untuk ini juga ada lampu ya teman-teman di bagian handle-nya. Depan belakang kanan kiri. Ini ciri khas Mini. Ada untuk detailnya mari kita cek sound suaranya ya teman-teman. Oh iya satu lagi ini teman-teman. Ini stand-nya sudah menggunakan John Cooper Works bawaan dari Mini. Kondisi benar-benar mulus, siap pakai. Kilometernya 4.000 ya teman-teman, 4.000 ongoing. Untuk bagian lantai bawah sudah ada ambient light depan dan belakang ya teman-teman. Itu samping ya juga ada. Atapnya sudah menggunakan panoramik, bisa dilihat. Kaca depan dan belakang ya teman-teman. Mobil ini kondisinya bagus, terbaik. Dijamin. Karena unit ini sudah melakukan
tes dari kami. Sebelum kami jual sudah kita tes kondisinya masih bagus, mulus seperti baru. Harganya murah meriah saja, teman-teman. Yang lagi cari Mini Cooper Countryman S bisa langsung japri WA 081-217-383-106. Sekian dari channel YouTube 7 Autosport. Jangan lupa juga follow Instagram kami di 7_auto_sport. Jika kalian suka video ini, jangan lupa juga tekan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Yang lagi cari mobil premium, kita ready stock ada Mercy, Mini Cooper, Alphard, Velfire, dan Land Cruiser juga ada ya teman-teman. CLS 63 MG kita punya, teman-teman. Sekian dari 7 Autosport, ucapkan terima kasih. See you in next video ya teman-teman. Thank you. Kita dengarkan suara dari Harman Kardon ini ya teman-teman. Speakernya ini. Suaranya jernih, sangat bagus. Sekian review dari 7 Autosport. Mengucapkan terima kasih. See you next video. Thank you, teman-teman.